saiki iki bisnis sing paling maju catering. Kok iso? Selamatan. Pesen gonku catering, apa-apa pesen gonku. Ya orang namanya sukses. Istilahnya mentanah, mencari tambahan nafkah. Itu yang penting halal. Ora koyo. Ya, aku tak tulisi catering halal bihalal. Kok halal-halal? Halal. Orang hobi halal, gitu kalau hari raya. Ya biar masakannya enak, digemari, laris. Rencana ini kitanan di Belanda. Itu pesen catering tempat saya. Pecel. Alah. Potonganmu kaya urat ketekuk ya kok iso. Pecel dikirim ke Belanda. Biar enggak basi, itu tak bungkus terus tak cor. Ayo mati semua. Yang makan mau masak-mosok mangan cor-coran kaya sing. Enggak, nanti kalau dia nyampe di tempat cornya baru dibuka gitu loh. Wis bosok. Opo? Jile duite. Ya ampun Gusti Allah. Wong urip lho kok ya iso nyileh duit aja ya. Mbok menehi nek iso ki menehi kok nyileh durung iso. So nek iso tak wenehi. Lho belajar menehi dhisik. Sementara itu belajar utang dulu. Nanti kalau lu angel wong utang ki enggak sembarang lho. Orang itu harus orang yang mau utang itu pernah kali harus mampu merubah mimik yang menjadi memelas. Oh. Nelangsang. Nelangsang. Paling enggak kan kamu yang sukses karena cateringmu jalan. Jalannya ya cuma 1 bulan 2 kali ya kalau mau ngurus. Enggak bisa guys, pokoknya orang ini. Kalau terlalu pelit nanti celakanya. Kamu mati mau dibawa apa uangnya? Ya aku titip tak gawakno. Timbange utang ora nyaur mending tak gowo. Oh, ciloko calon ini. Ciloko mbok calonke lho. Calon bupati apa gubernur kok calon nak ciloko lho. Alah, calon gubernur. Celakanya satu. Apa? Besok kalau kamu terlalu pelit, suatu ketika akan kena batunya diapusi wong bongko wis lho. Wis to. Sak mlumae jagat, sak murupe bumi ora ana wong iso ngapusi aku. Ora bakalan ah. Mbokmu tak apusi ciloko kowe. Ora bakalan. Mbahku, bapakku wong tukang ngapusi ngantek tekan aku mulo wis ora kena diapusi. Iya, satu ketika nanti kena batunya kamu. Ora iso. Aku ki jane iso ngapusi kowe. Ora percaya. Cuman sayang, kamu saya itu ketinggalan. Kalau sabak kamusnya guys. Ki nek sing kok omongi ki slamet bareng ngono nek aku gak percaya. Ora percaya, Mas. Ora percaya nganggo kamus. Kamus opo sah serah ora cerdas. Lho. Kamu mau nyoba kamu saya? Endi saya kamusmu? Keri dengan rap. Yes, masih tertinggal. Ayo cukun. Kepin roh aku nek kowe, bareng karep ngapusi kowe. Aduh. Ada, berarti dia ngapusi kowe ya. Iya. Ngapusi ya, ra iso aku mbak pusi. Loh, iya kalau saya bawa kamusnya, aku ora menang karo aku. Enggak ada menangnya kamu sama saya. Sekarang coba kamu susah bawa. Lah ya, ambilan. Jauh kok. Apa suruh jalan? Sampai sini kapan? Wis, aku ben rubuh kene. Mbak Beca. Opo? Arep ngapusi nek ta, Be? 50 ae cukup arep muni 100 ae, Be. Becak 50 itu nek ya. Pupune sing genjot ae. Ya gentenan mari ngono sing becak kowe sing nyulung. Yo gak, enggak cukup. Buah ambyar. Ambyar liyane kuwi apa? Oke, celaka kan. Kowe iso ngapusi aku hebat nang. Kepiro bukune? Tenan kowe. Buku kecekel nang tanganku. Nah, wis ora bakalan ora. Hancur kowe. Sampai nangis mili getih lah wis. Iya. Ngono kok arep ngapusi. Oh. Teman kita ini ada masalah kayak gitu. Apa toh? Toh. Loro tenang. Iya. Wah, ini ketoknya bagus. Jebul yang katarak ini ya. Dasku temum. Apa? Temum. Temum. Nah, temum diwali apa? Mumet. Lah. Temum. Temum.
Jawa kon bahasa Indonesia bareng nu Jawa diwale. Kang. Kok nek kudune kowe apa lho wong kowe iki ora Malang, nek Malang kulino wale yang ngono kuwi. Iya, Kang ya. Nah, udah nemu solusinya enggak? Ya, cirek, sudah saya ngisup toh. Pusing. Kang ini baik, itu kan kasusmu yang jelas toh. Kamu harus tanggung jawab. Ya aku mau tanggung jawab, tapi piye sisur piye? Lah iya harus tanggung jawab, ngomong sama bapak sama ibu gimana? Nah, kita mengambili teman seperguruannya. Nek iso jenenge wong urip ki aja duwe ngelmu tawon. Angger ngentuk minggat, ngentuk minggat. Sorry pak, orang ngerti nih, udah sampean nih. Iya, pusing baru. Gini, bilang aja ke bapak. Bilang, tak bilang ke bapak. Jangan. Tak bilang ke ibu. Jangan. Lu kok gak mau dibilang nih gimana sih? Kan Mas, harusnya tanggung jawab. Kalau kamu sudah terlanjur berbuat yang tidak senonoh, kelihatkan kejantanamu. Iya toh pak? Kon netoke lanange kok ora gelem mbok yo main aku ye. Pengen weruh lanangku ye yo. Aku duwe dhewe malah. Ya mau bilang ae, bilang ae langsung. Tapi gimana caranya? Atau gini, aku tak terang-terang ngomong. Loh, jangan. Atau gini aja. Sekarang biar agak suasananya agak sedikit riuh, ngambili orang lain lagi saja, jadi nanti punya dua. Nah, mumpung ini mbokmu nasib urip. Kok aku wis mati kowe gelem ora ngijap iki jeng. Ya memang harus ngomong terus terang dong. Kalau enggak ngomong terus terang masalah kan makin lama kan kandungan kan membesarkan diri. Enggak ngomong-ngomong, ini kok udah pulang kan belum? Iya, waktunya pulang kan semester 3.